tergabung di dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang tidak mahu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat nama Nabi disebut dikaitkan dengan sifat jafa, iaitu kekerasan hati. Adakala dikaitkan dengan sifat bukhl, iaitu kebakhilan. Adakalanya disifatkan dengan sifat syuh ataupun syahi. Sifat syuh ini lebih berat ataupun lebih teruk daripada al-bukhlu, kebakhilan. Kerana orang yang bakhil itu bakhil pada orang lain sahaja, tidak bakhil pada dirinya sendiri. Tapi seorang yang ada sifat syuh, iaitu seorang yang syahi, dia tidak hanya bakhil pada orang lain tapi bakhil pada dirinya sendiri. Dalam hal saat nama Nabi disebut, dikaitkan orang yang tidak mau berselawat pada Nabi saat nama Nabi disebut dengan keadaan tiga sifat tadi. Hingga para ulama melihat di sini bahawa saat nama Nabi disebut, saat nama Nabi dilafazkan, dibicarakan, maka wajiblah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar Haisami dalam kitab dia Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair, dia telah menyebut di dalam kitabnya, iaitu dosa besar yang ke-60, dia kata bahawa seseorang yang mana dia nama Nabi disebut, dia tidak mengikutinya dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut dalam kitab Al-Imam Ibn Hajar Haisami, maka dia tergolong di antara dosa-dosa besar. Moga Allah jadikan kita sentiasa ingin berselawat, suka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memelihara kita daripada kita lupa, lalai ataupun menjadi orang-orang yang dikaitkan dengan sifat jafak, kekerasan hati, al-bukhlu, bakhil, dan juga sifat syuh. Moga-moga Allah muliakan kita dengan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dibangkitkan di yaumil qiyamah mendapat dan memperolehi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.